Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tisa Lovers. Welcome back to channel Tisa Update ya. Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir kembali pastinya dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alser Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terus selalu support Bang Min dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat seputar Papa Chat dan mamanya Selena. Oke, Tisa Lovers, yuk kita cek apa saja info hangat dan terbaru spesial couple Tisa di kesempatan siang hari ini ya. Check it out. Foto ini nih Tisa Lovers yang ditunggu-tunggu, baru saja dia update oleh Teh Citra Sadika yang di kesempatan kemarin malam dia bersama dengan Maji Yanti dan juga Teh Gadis Kadanar, Kian dan Kina datang untuk birthday partinya Katiara Andini yang digagas oleh Alshad persembahan untuk ayangnya tersebut yang berulang tahun tuh Tisa Lovers. Namun sayangnya di sini Teh Citra menambahkan caption, duh foto semalam gak ada yang bagus. Walaupun tidak ada yang bagus tapi tetap saja ini yang dinantikan oleh kita semua ya para viewers channel teaser update pastinya. Kenapa dikatakan tidak bagus, terlihat di situ teaser loper si Ule Kian justru tidak menghadap ke arah kamera dan juga tidak paket komplit ya, karena keluarga Ki Putih hanya sebagian saja yang hadir untuk birthday partinya Katiara Andini, dikarenakan pastinya ada kesibukan masing-masing dong anggota-anggota lainnya yang tidak hadir untuk birthday partinya Katiara Andini. Katiti merepost updatean dari Instagram story Teh Citra tersebut dengan caption yang sangat bijak, nggak apa-apa Teh, tetap cantik kok, tulis Katiara Andini. Updatean dari Teh Citra tersebut langsung saja banyak sekali Instagram fanbase yang merepostnya Tisa Lovers. Instagram Tisa official tidak mau ketinggalan ya, ikut merepost apa yang diupdate oleh Teh Citra Syadika barusan, Tiara Andini Ahmad. Sudah nama ada Ahmad tuh Tisa Lovers, julukan dari para warga bucin ya untuk mamanya Len. Hari ini tanggal 24 September 2022, ada yang masih ingat? Kalau kalian masih lupa, kita tengok di updatean Instagram story Mutiara Official terbaru ya Tisa Lovers. Di sini di tanggal 24 September 2022, Katiara Andini akan manggung di Festival Pesta Pora yang ada di Jakarta. Tisa Lovers hari ini ya, tanggal 24 September 2022, untuk detailnya jam berapa Katiara Andini bisa manggung dan juga kapan Bang Min bisa up dan bisa sajikan gambar-gambar video-video keren ketika Katiara Andini di Pesta Pora hari ini 24 September. Mamanya Selen akan manggung mulai dari jam 16.45 sampai 17.30 sesudah Gwen Rika Club, dan setelah mamanya Len ada Segi Dok ya Tisa Lovers. Di stage yang ini hari kedua 24 September 2022 Katiara Andini sore hari nanti tuh Tisa Lovers manggungnya. Pastinya Bang Min akan selalu mengupdate dia ya untuk penampilan Katiara Andini hari ini karena dipastikan Alshad masih berada di sekitaran Jakarta dan Bang Min yakin nih Alshad akan mengawal Katiara Andini dan menjadi PA-nya personal assistant to Tisa Lovers. See you nanti sore, tulis Katiara Andini di caption repostannya dari official Instagramnya Pesta Pora dan disponsori secara resmi oleh Indosat IM3 to Tisa Lovers. Terus pantau channel Bang Min ya, channel Tisa Update. Pastinya Bang Min yakin akan ada asupan hari ini untuk Pesta Pora. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan siang hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Tisa Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.